Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang. Ketemu lagi dengan saya Agung Batavia ya di channel BMS Tech Situbondo. Ya, kali ini kita akan coba untuk buret ya, untuk mesin Wizz Air ini yang kemarin, yaitu mesin Wizz Air spek ngarit ya. Nah, ini sudah kita bongkar total. Kemudian kita porting total ya di bagian crankcase di blok. Nah, kali ini kita akan buret. Nah, tapi kita buret untuk head standar dulu itu. Coba kita ukur buret head standar volumenya ada berapa, mau coba kita ukur dulu. Oke, sebelum kita lanjut, saya ucapkan banyak terima kasih buat teman-teman yang selalu dukung channel BMS Tech tentunya ya. Dan buat kalian yang baru ketemu video ini, mohon bantuannya subscribe-nya ya. Oke, untuk teman-teman ya yang belum paham cara untuk buret, kita kasih cara-caranya ya. Nah, pertama teman-teman wajib kasih grease ya atau template pada bagian pistonnya dulu. Sebentar, kita pindah ke remote-nya. Nah, untuk bagian ini teman-teman bisa kasih template ya, jadi seperti ini. Teman-teman kasih template pada bagian sampingnya supaya nanti saat proses buret cairannya itu nggak bocor ya. Jadi nggak bocor melewati celah piston. Usahakan serapat mungkin. Jangan terlalu tebal juga ya, nanti hasilnya kurang akurat. Nah, tipis saja, yang penting asal cairannya itu nggak bocor nanti ya, rembes ke piston. Nah, seperti ini. Nah, setelah kasih template, kemudian kita pasang packing. Nah, packing kita ini pakai tembaga ya. Packing kita pakai tembaga. Nah, kemudian kita pasang headnya atau kopnya seperti ini. Pasang, lalu kita kasih baut. Nah, kita kasih 2 baut cukup. Sebentar kita pindahkan. Nah, kita kencangkan secukupnya aja, lalu kita ambil buretnya. Nah, untuk pemasangan bagian blok juga teman-teman jangan lupa pasang baut ya, supaya lebih akurat.
Nah, kemudian teman-teman siapkan buret ya, seperti ini. Nah, ini buret kita pakai yang 225 mili ya, ini bisa teman-teman lihat kita pakai yang 25 mili. Kemudian untuk cairannya kita pakai solar ya, supaya lebih hemat. Sebentar kita tuang. Nah, setelah kita tuang, kemudian kita paskan buretnya terlebih dahulu di angka 0. Nah, jadi seperti ini. Dipaskan di posisi angka 0 ya. Nah, setelah 0 seperti ini, lalu kita masukkan cairannya ke bagian headnya atau di bagian ruang bakar. Oke, langsung saja. Nah, ini ketemunya ada di angka 14,5. Bisa teman-teman lihat? Ada blur ya. Nah, ini ada di angka 14,5 ya.
Ini untuk head standar. Ini head standar belum kita papas, belum kita papakan ya. Nah, itu ketemunya di angka 14,5 masih plus volume busi ya, belum dikurangi volume busi. Nah, untuk volume busi itu di sekitaran 1,2 sorry 12 cc-an ya. Nah, jadi kalau misalkan anggap saja di 12 cc berarti ini ketemunya di angka 12,3 ya. Nah, untuk head standar ya. Nah, tapi nanti kita akan bobot, kita akan rubah volumenya ya. Nah, jadi lebih besar lagi ya. Ini nanti rahasia dapur pacunya di sini, di rahasia di headnya ya. Nah, ini hanya sekedar informasi buat teman-teman untuk volume buret head ya, atau kop standar dari Chris Air, yaitu berada di angka 14,5 tanpa 14,5 masih dengan volume derat busi ya. Nanti teman-teman kalau mengurangi dengan volume derat busi, tinggal mengurangi saja di angka 12 cc ya. Nah, jadi seperti itu. Oke, itu sedikit menjawab pertanyaan buat teman-teman, berapa bang cc standar head dari PCR ya. Jadi angkanya adalah 14,5 ya. Oke, karena ini masih dalam proses, nanti habis ini akan saya bubut, kemudian saya buret lagi untuk mencari volume yang sudah saya tentukan ya, dengan karakter karakter porting bagian blok, bagian crankcase. Kemudian kita akan buat headnya sesuai dengan crankcase dan bloknya ya. Nah, untuk ukuran-ukurannya nanti mungkin kita nggak videokan untuk proses buretnya yang ini, karena ini sengaja masih saya rahasiakan, karena untuk spek ini masih kita pakai untuk spek road race ya. Untuk spek road race, kemudian ini mesin ini akan dipakai untuk spek Sun Mori, tapi untuk spesifikasi ukuran-ukurannya kita pakai spek road race ya. Nah, jadi biar teman-teman sedikit membuka wawasan ya buat teman-teman, ini adalah hasil buret untuk head standar ya. Oke, sekian dulu video ini, nantikan perkembangan terus dari mesin ini, insyaallah secepatnya ini akan cek sound ya. Oke, sekian dulu, kita ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.